semuanya, selamat pagi juga ya. Oke guys, jadi hari ini tuh aku mau ke Decathlon. Oke guys, sebenarnya aku tuh mau ke warehouse yang ada di Decathlon. Dan ini aku udah sampai guys. By the way, tadi aku tuh di rumah masak sup ikan bilis dan aku tuh kehabisan stok untuk isiannya gitu. Di rumah tuh cuma ada sayur. So, hari ini aku mau beli apa sayang? Fish ball, fish cake, terus kemudian sayur sedikit. Beli sayur sedikit ya. Dan aku suka banget belanja di sini karena di sini tuh enggak rame ya. Enggak banyak orang, jadi kita rasa ada sedikit safe gitu. Teman-teman, aku tadi yang jumpa ini. Ini biskut biasa anak aku kan sekolah dia ada break time kan, dia ada tea break. So biasa dia kita bagi biskut. Tadi dan aku jumpa ini. Ini besar gitu, 1 kilogram. Baru $6.50 dapat 2. Ini murah. Jadi buy one get one free. Tapi kok murah? Betul tak? Betul tak? Veggie cheese. Ini 20 lah sayang. Oh my god. Ini 28. Oh 20. Eh teman-teman ya, ini orang tua mata tengok salah, sini. Ini veggie chip, anima, $28 become $20. So tadi aku tengah 6.5, itu barang kafe is ini, dong. Is ini dong. So, okay, tak apalah kita beli satu juga lah, buat budak boleh makan. Ya. Tadi salah lihat guys. Murahnya $6.50 lah, kalau dua lagi ada veggie, high protein. Oh, Allah, beda sar. Aku ingat lagi, takkan se, tengok satu kali lagi, betul-betul mata buta. Ayo, okay, kita ganti yang besar-besar. Tadi kan kecil-kecil ya. Ini satu kilonya berapa? Ya, untuk gula batu ini satu kilonya $2.40 ya. Ini ya is yupiao ya, itu is bukan ikan ke perut lah. Yang ikan dia tenggelam kan naik, dia kan satu macam belun kat dalam perut dia. Bagi dia angin naik ke turun, tu lebih naik ke turun gitu. Ini yang kita makan. Aku nemu gula melaka juga. Pas kebetulan aku tuh butuh sebenarnya, tapi karena aku sering ke supermarket tapi gak nemu. Nah ini pas nemu guys. Nah ini dia. Jadi untuk gula melaka ini isinya 400 gram, harganya $3.50. Oh iya, by the way, kita punya stok chapati ya. Chapati sama pizza Taiwan sudah habis. Itu aku tak makan ya. Ini yang makan. Menari. Kalau pizza Taiwan itu enak ya, kayak prata. Ada murah juga sekarang. Ada murah lagi guys sekarang. Jadi ada promosi lagi. Kita beli. Rasa $9.80 sekarang $8.50. Murah $1.40. Kita beli dua bungkus, terus kita mau ngambil chapatinya. Mana sayang? Tuh, yang itu bukan. Bukan. Yang ini chapati isinya 30 piece, $7.50 ya. Oke, sekarang kita lagi ada di bagian sayuran dan ini kita mau beli paprikorn atau green bagus lah. Green pepper. Green mah $3 itu aja. Ini dari Malaysia ini. Ya, okay. Jadi ini paprika atau green pepper ini dari Malaysia, guys. Ini bagus ya rumahnya. Ini kecil-kecil, nanti makan banyak kali. Okay, jadi untuk yang ini green, pepper green ini ya, harganya $3.65. Tapi ini berarti satu bijinya berapa? Ini 60 sen, 6 lebih. 60 ya, sekitaran ya. Okay, jadi kalau dikira-kira ya, ini satu bijinya 65 sen ya. Yang kuning ini sebungkus ya, harganya $5. Isinya 1, 2, 3, isinya 6. Sama. Oke teman-teman, itu hari aku beli telur 30 biji, tak sampai 3 hari, habis. Oke, aku beli Japanese cucumber ini sedap loh. Macam ni fresh, oke? Crunchy sama, kita kena banyak makan veggie hijau ya. Keras, panjang, tebal. Dan satu bungkus harganya $1.90. Di sini ada yang tempatnya tuh dingin banget ini nih. Pokoknya dalam banget, dingin banget, ada 18 degree gitu ya. Yuk kita masuk yuk. Ini di
Dingin banget, sumpah. No, aku tak mau, aku tak bertahan. No. Aku mau keluar, aku udah dingin banget. Oh, cabai. Tapi cabai di sini mahal, ya. Nanti kita di pasar sana lah. Kita di pas-pas kita aja. Oh, let's go. Di sini sayurannya mahal. Oh. Kalau di sini. Kalau sayuran belinya di pasar. No, mix 2 aja. Kita sana $2 dapat 3. Iya. $1.90 dapat 2. Kalau di pasar $2 dapat 3. Iya kan? Let's go, kita keluar. Di sini mahal. Oh iya sih. Kita mau ambil fish cake guys. Dan di sini fish cake-nya tuh enak. Yang ini nih, ini dari produk Bobo ya. Nah, okay, fish cake ini number one ya, yang tahan, simple, sedap. Itu fish cake $4.45 ya. Jadi di sini ayam 1 kilo tuh harganya $5.95. Jadi waktu itu aku kan ke Giant dan ayamnya tuh harganya $5.55 tapi dapat 2. Ya, 1 kilo ya. Jadi di Giant tuh lebih murah. Kita langsung ngambil fresh meal juga. Oke guys, jadi di sini nih ada susu yang mereknya sama, tutupnya warnanya biru tua ya. Kalau ini biru muda. Aku ambil ini karena ini less sugar, oke? Okay? Dan ini isinya 2 liter, satunya harganya $5.90. Teman-teman ya, aku jumpa ini hot dog chicken ya. Ini sedap loh, di goreng-goreng itu panaskan sedap, nanti aku nak makan. Ini apa nih? Ini sosis ya, sosis chicken ya. Ini ada 20% bonus offer. Ini berapa harganya? $3.40 harganya, oke? Okay? Ini yang paling mahal, $20. Thank you. Gula penakar, gula batu, rasa 4. Oh, ini aku makan. Susu. Okay, teman-teman ya, aku nak pergi ambil kapak ya. Nani? Omae wa mou shindeiru. Biasa beli benda kat sini, ada kapak. Tiket kapak, nak ambil kapak. Kita mau ambil tiket kapak, bukan kapak. Halo, datang baru datang. Halo, ya. Gratis. Ini ya, packing. Okay, thank you. Okay, guys, by the way, kita udah habis belanja. Jadi sekarang udah jam 12, terus sekarang waktunya makan siang ya. Tuh, di belakang aku rame banget ya. Ini jam-jam kantor, coba makan siang, pada makan siang. Oke, okay, by the way, tadi belanjaan aku tuh habisnya $90.15. Dan tadi belanjaan kita belum beli semua untuk yang bikin sup ya, jadi aku pindah ke pasar. Oke okay guys, jadi aku udah sampai di pasar. So, kita mau beli cabai. Tadi di NTC ada sih, tapi harganya mahal ya, jadi aku beli di sini. Jual sayur, pedagang sayur langganan aku ya. Nah, di sini murah nih. 2 bungkus ya, $1.50. Tapi isinya aku enggak tahu ini berapa gram karena enggak ada tulisan. Itu sama. Ya, ambil 2. 2. Oke, kita ambil 2 ya. Long bean. Tak mau lah. Cari ya. Dan untuk baby kailan ya, $2 dapat 3 bungkus ya. Oke, udah nah. Nanti basket tak? Kita lagi cari bayam guys, di sini ada nggak? Bayam habis. Habis ah? Tangkung. Oh, di rumah masih ada? Tangkung $1. Oh, tak ada, di rumah masih ada, tak payah. Bayam sudah habis. Oke, aku mau beli lime ini. Apa besar-besar ya? Ini 1 kilo harganya berapa? $3.50. Ini aku mau bikin jus lagi. Jus kuning, ini yang tua sayang. Ini sama aku tahu, tapi ini yang tua. Ini lagi sedap bikin.
bikin jus, cari yang besar-besar. Udah ya, segini aja. Sekarang kita masuk ke dalam pasar. Tadi kan di luar ya. Ini bau ikan asin. Ada ikan asin. Melayu shop ya. Ini udah pada tutup ya. Di sini ada toiletnya nih. Dulu aku baru tahu loh. Ada ya? Oh. Baru tahu aku. Ini sekarang jam 12:30 ya, udah pada tutup, udah mau tutup ya? Dicuci ya. Oke. Kita sama mama ya, Kak. Kita. Kita sama sangke ikan ya. Kita sama. Kita sama. Kita sama. Kita ini kita punya ya. Ya. Dan akhirnya kita beli fishball-nya di sini, guys. Fishball. Terus tau pop. Nah, aku juga mau beli tauge, guys. Dua bungkus fishball. Taugenya berapa? 50 cent. Taugenya aku beli 50 sen ya, atau 5 dolar, 5 ribu. Untuk aku nak kue tiaw. Kecil-kecil. Oke, itu wah. Dia bagi fee ya. Oh, dapat gratis. Dapat pas apa tadi? Sia-sia nih. Thank you. Dapat gratisan cabe sama sayur. Sotong ya. Oh, nanti bagi bagus ya, datang sini shop ya. Dia bagi gratis. Saya tadi total berapa itu semuanya? $11.90. Oke, jadi di sini habisnya ya $11.90. Hiya, aku tuh mau shopping sebenarnya. Aku mau belanja itu sebenarnya tuh aku mau beli roti sama beli susu. Itu yang paling important. Tapi apa? Aku nggak beli, guys. Tadi karena awalnya di NTUC Decathlon itu nggak ada, terus aku pikir mau ke pasar tuh ada, dan di pasar itu kita lupa, terus akhirnya leceh gitu, kita jadi nggak beli ya, sayang ya. Beli ke bawah boleh lah. Yalah, nanti kita beli di bawah blok, karena di bawah blok kita itu ada minimart ya, 24 jam. Oke. By the way guys, aku mau nanya ke kalian nih, jadi kalau kalian suka dengan video-video aku ya, jadi kalian tuh apa sih yang kalian suka dari video aku, atau kalian tuh boleh request juga aku bikin video apa. Jadi kalian boleh komen ya di kolom komentar. Jadi insya Allah nanti aku boleh bikinkan buat kalian. Oke, sekarang ya aku sudah nak cepat-cepat balik ya, sudah lapar, nak masak makan. Because pagi dia torture husband, tak bagi makan, bagi satu biskut aja. Ya itu, sekarang sudah lapar. Please, I don't have any time for any gossip now. Percaya atau tidak ya, tapi kalian lihat siapa yang di antara kita yang paling gemuk. Bukan gemuk, besar. Oke, aku nampak besar tapi tak gemuk. Dia nampak kecil tapi gemuk. Betul ke? Oke, lagi. Oke ya. Oke, sekarang ya, terima kasih ya. Itu Chavila sudah izin aku mau jalan ya. Oke guys, jadi aku mau kita berdua ngucapin banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel aku. Semoga videonya bermanfaat ya buat kalian. Oke deh, sampai di sini aja videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di my next video lagi. Sampai ketemu di my next vlog ya. Bye. Bye.